Tuh, rencana gagal lagi kemarin. Ayo, kakak sekarang punya rencana lain. Rencana apa lagi, kak? Kayaknya bakal percuma kalau misalnya kita ngerjain Om Iqbal. Nah, itu ide bagus, kak. Tapi nanti kasihan sama mama. Gak ada cara lain, yuk. Kita harus segera menghindari mama dari orang jahat itu. Emang kamu mau mama selamanya sama dia? Gak mau, kak. Iya sih, kak. Nah kan, yaudah sekarang kita harus siap-siap dan hari ini juga kita mulai. Iya, iya, kak. Ayo, yuk. Kakak udah siap. Kamu udah bawa semuanya, kan? Udah, kak. Tapi aku takut. Jangan takut. Kita kan berdua. Kakak janji kakak bakal lindungin kamu. Iya deh, kak. Yaudah, yuk. Sekarang waktunya kita pergi. Tapi harus pelan-pelan ya. Dan kita harus lihat situasi di depan dulu. Nah, ini ada surat. Kamu taruh dulu sekarang di kamar mama ya. Iya, kak. Maafin Ayu ya, Mom. Ayu gak mau. Mama dibohongin sama om-om jahat itu. Ayu mau pergi dulu ya, Ma. Sama kakak. Ayo, yuk. Udah kamu taruh kan di meja mama. Sekarang udah aman. Ayo, waktunya sekarang kita pergi. Udah, kak. Ayo, kak. Ayo, yuk. Cepat. Aduh, Ayu sama Citra kemana lagi? Mas, kamu lihat Ayu sama Citra gak? Tadi terakhir saya lihat sih mereka lagi pada di kamar, emang kenapa? Dari tadi sampai sekarang udah jam 7 malam gak kelihatan sama sekali mereka, Mas. Aduh, mana ya? Udahlah, gak usah khawatir, palingan juga mereka jajan. Kalau emang jajan tapi ini gak kayak biasanya, Mas. Udah berapa jam gak balik-balik. Udah gitu juga ini udah malam. Ini apa?